lupa like, subscribe, share sebanyak-banyaknya di channel Mas 12 di sini. Like a bird on a tree, I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. From up here, the world. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kasira. وسبحان الله بكرة وعسيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Saya bersama Mas Jun mau berburu ikan bandeng, bos. Ikan bandeng kampuran. Sambil ngaliwat wong Jeremayu ini bedak jare wong bahasa kampungku ngaliwat nang tengah alas karo lur iwak ko iwake iwak bandengnya hari nyerang karo li kanggo lawu buat apa, John? Ini gali tanah buat bikin tungku alias untuk dapur.
Ana Jun. Nah, kue bos. Oh bos, awali maning iwak bandeng gede belinjak Jun sama ndi iwak kayak. Nyangkol si ngabit mau. Oh, nyangkol si mau ya. Jadi oh. Tidak bernyawa lagi. Oh ya wis, lumayan ya gede. Kena gulau lah. Ini bos, satu turutan dapat 4 ekor atau 4 biji gitu. Coba Jun kayak apa ikannya? Coba Jun diletakkan. Nah itu bos, satu turutan dapat berapa ekor itu bos? Oh 5. 5 ekor. 5 ekor. Rencana ikannya mau diapain Mas Jun? Ya harusnya dimasaknya pakai minyak lentik digoreng gitu. Enggak dibakar enggak? Enggak enak. Ya dibakar juga enggak apa-apa Jun. Harus gimana lagi, saya sudah bawa minyak sayur gitu. Pokoknya dimasak apa aja lah, yang paling enak lah. Iya enak gitu. Mau dibakar juga enak, sambil dikasih pecakan itu sambal enak, mau digoreng juga enak. Pokoknya ikan itu dimasak apa aja enak. Tidak usah. Tuh bos, nasinya sudah matang. Tuh, nasinya sudah matang bos. Ikannya lagi goreng. Dibalik bos, ikannya dibalik. Bikin tumpeng. Oh, buat tumpeng. Iya. Itu tumpengnya buat apa, Mas Jun? Kok tumpengnya tukang ngendek? Ya, cukup mengkenen. Sing penting lancip masih anget. Kayak cara ngidanganannya mengkenen. Priwe. Ki Ageng Jaya kulaturi dahar galus segamulus. Alias Wiragora Ki Ageng Jaya alias Buto. Buta. Wis pokoke embo pokoke. Iya. Anggo leluhur lah. Sembuh buta bukan go sapa bae wong leluhur lah pokoke intine. Ge ngidangi Ki Ageng Jaya alias Buta harusnya jangan memakai kalimat suci dulu biar dimakan oleh Ki Ageng Jaya. Kalau tidak di kalau sudah dikasih lapat suci apa itu Ki Ageng Jaya Buta tersebut alias Wiragora tidak akan menghargai, tidak akan memakan sari apaiku nasi alias Sri Depuaci gitu. Bos gue tumpengnya gue wis disuguhaken kanggo leluhurku, tumpengnya bungkusannya daun pisang. Pokoknya kanggo leluhur lah, bukan kanggo Wiragora, bukan kanggo siapa lah, pokok intinya gue menghormati leluhur yang sudah matang tuh, ikannya sudah matang bos. Tuh, nanti dipecak sama sambal. Tuh.
Mantap. Cukup Jun, gua minum sampe nek. Mau mana gua tangin. Kasih penyedap bos. Pecin itu. Pecin ini. Pecin, pecin. Pecin, jangan kebanyakan. Pokoknya secukupnya saja. Kasih pecin, kasih kecap. Tapi si jetok kayak dulu. Kecapnya dua. Manis-manis. Sama dikasih masako. Penyedap. Masakonya jangan rasa. Terlalu banyak, Ber. Iya, jangan terlalu banyak. Pokoknya secukupnya saja lah. Sama dikasih garam. Garam dapur. Jangan terlalu asin, Ber. Iya. Oh, saya cukupnya saja. Pokoknya perkiraan saya setengah sendok atau apalah, pokoknya saya cukupnya saja lah. Wes. Duh, bos. Setelah kayak gini, ikannya baru dimasukkan, bos. Ikan tuh yang tadi digoreng dimasukkan, bos. Satu persatu. Wah, ada semutnya nggak ada. Cantang. Wah. Oh, ikannya mau dimasukkan. Enggak. Enggak kemakan. Iya, ikannya nggak bakalan melompat lagi ke sungai. Sudah diborgol. Tunggu 10 menit. Udah matang, bos. Just angkat. Soalnya jangan sampai airnya kering. Ini udah matang karena ikannya itu tadi dari goreng terlebih dahulu, bos. Ini cuman untuk meresapkan bumbu di piring seperti ini. Jangan sampai air yang ada di dalam ini asap, jangan. Gak enak. Kita angkat, bos. Udah matang. Matang kita angkat dulu.